Berlatar belakang di zaman di mana belum ada posyandu di sebuah negara yang diceritakan cukup zalim pada waktu itu, pada suatu hari mereka membentuk sebuah pasukan elit khusus dengan mengumpulkan anak-anak yatim yang tidak memiliki sanak saudara sama sekali. Mereka dididik dari kecil untuk menjadi pembunuh yang mereka sebut pasukan Jin Yi Wei. Beberapa tahun kemudian, salah seorang petarung terbaik di antara mereka diangkat menjadi jenderal yang diberi nama Qing Long. Dia diberikan sebuah kotak yang berisi 14 pedang berbeda, yang 8 di antaranya digunakan untuk menginterogasi, 5 lainnya digunakan untuk eksekusi bergantung kepada kejahatan yang mereka perbuat, dan 1 pedang yang dikhususkan untuk membunuh dirinya sendiri. Singkat cerita, pasukan Jin Yi Wei menjadi pasukan yang sangat ditakuti oleh seluruh penduduk negeri. Namun, di tangan pemerintahan yang korup, mereka akhirnya malah menjadi teror untuk siapa saja yang terlibat politik di negeri itu. Pada suatu hari, di sebuah klan yang bernama Qing, yang pernah gagal mengkudeta negara tersebut, di sini kedua kaki dari pemimpin klan itu dipotong sebagai hukuman dari pemberontakannya dulu. Dan diperlihatkan mereka masih berencana untuk melakukan kudeta lagi dengan berafiliasi dengan Perdana Menteri Negara. Dia juga mempunyai sebuah anak angkat cewek yang bernama Tuo Tuo yang terlihat sangat misterius. Dan dengan darahnya, dia memberikan 1 perintah terakhir untuk Tuo Tuo. Di lain sisi, di markas Jin Yi Wei, Perdana Menteri Negara datang dengan membawa pesan rahasia dari Kaisar yang memerintahkan pasukan Jin Yi Wei untuk memecah pasukan mereka. 3 komandan mereka pergi untuk melindungi istana dan Qing Long sendiri mengambil kembali sebuah benda dari kediaman seorang penasihat istana. Singkat cerita, sesampainya di kediaman penasihat tersebut, pasukan Jin Yi Wei dapat dengan mudah mengatasi para pengawal dan Qing Long meminta secara baik-baik agar penasihat memberikan benda yang dimaksud. Namun, seperti sudah menduga kalau penasihat itu akan rela mati, Qing Long menangkap anak penasihat tersebut sebagai sandera. So, tidak punya pilihan lain, penasihat itu lalu membuka sebuah kotak yang ternyata di dalamnya berisi sebuah segel kekaisaran. Dengan kata lain, jika Perdana Menteri mendapatkan segel itu, maka dia dapat dengan mudah membuat undang-undang negara sesuka hatinya. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang dari luar yang akhirnya berhasil mendapatkan segel tersebut. Sesampainya di luar, Qing Long melihat para anggota Jin Yi Wei yang lain sudah dihabisi dan beberapa komandannya ditangkap oleh anggota kerajaan. Ternyata, para komandan tersebut dihasut untuk berkhianat dan bila mereka menolak, maka satu-satunya jalan mereka adalah kematian. Di sini salah satu komandan Jin Yi Wei yang bernama Xuan Wu setuju untuk berkhianat dan disuruh untuk menghabisi 2 komandan yang lain. Singkat cerita, setelah dapat mengalahkan salah satu komandan lainnya, Xuan Wu terlihat kesulitan berhadapan dengan satu lagi rekan kerjanya yang mengincar Perdana Menteri. Namun tiba-tiba saat dia akan menghabisi Perdana Menteri, muncul sebuah selendang yang mengkrayuk yang menutupi mukanya. Dan ternyata itu adalah Tao Tao, anak angkat dari pemimpin klan Qing, klan pemberontak yang dipotong kakinya tadi. Di sini diperlihatkan kemampuan Tao Tao yang seperti berada di level lain, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan satu komandan Jin Yi Wei tersebut. Ternyata, kedatangannya ke sini diutus ayahnya untuk membantu Perdana Menteri dalam menghabisi Qing Long.
Dan saat Xuan Wu menanyakan bukti bahwa dia adalah anak dari pemimpin klan Qing, dideng, vitamin. Di sisi lain, Qinglong memutuskan untuk meminta bantuan salah seorang pedagang untuk membantunya lari ke luar negeri, sekalian untuk sembunyi dan menyembuhkan lukanya. Karena bayarannya cukup banyak, maka pedagang tersebut akhirnya setuju untuk mengantarkannya dengan kedok menikahkan putrinya yang bernama Zhao Hua. Ini orangnya, kipernya Shaolin Soccer. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang istirahat, muncul seorang bandit gunung yang mengaku bernama Hakim Gurun yang berniat untuk merampok mereka. Di sini hanya dengan menggunakan tulang ayam dan menunjukkan sebuah plat emas, para bandit tersebut langsung gagih minta maaf. Saat mereka melanjutkan perjalanan di tengah hutan, entah dari mana ternyata perjalanan mereka sudah diketahui oleh para prajurit negara, dan mereka dihadang saat hendak menyingkirkan sebuah kayu. Lalu saat para prajurit negara membuka pintu kereta, jebret! Ternyata Qinglong sudah menduga penyergapan tersebut. Dia bahkan mengatakan kalau dia sendirilah yang menciptakan formasi penyergapan itu. Saat Zhao Hua maju untuk membantunya, Qinglong malah menggunakan badan Zhao Hua untuk menghabisi para prajurit negara sehingga menyebabkan Zhao Hua yang belum pernah menghunuskan pedang harus melihat kematian di depan matanya. Dan tiba-tiba, muncul seseorang dari dalam peti, tapi bukan Undertaker. Di sini Qinglong sempat kewalahan menghadapi jurus cakar pisang musuhnya. Namun setelah mempelajari jurus tersebut mempunyai kelemahan, dia mulai bisa mengatasinya dan akhirnya Qinglong dapat menghabisi musuhnya. Di sini salah satu prajurit negara yang masih hidup yang mengetahui bagaimana cara Jin Yiwei menginterogasi musuhnya langsung menceritakan semuanya tanpa membuang waktu. Dan ternyata yang menyuruh mereka adalah Xuan Wu, salah satu komandan Jin Yiwei yang berkhianat. Dia juga memberitahu Qinglong tentang tuo-tuo tapi memang belum banyak yang dia ketahui. Setelah insiden tersebut, para komplotan pedagang tadi jadi mengetahui kalau yang mereka tolong selama ini adalah seorang Jin Yiwei. Di sini Qinglong menyandera Zhao Hua dan berkata kepada ayahnya untuk pergi ke arah berlawanan untuk mengalihkan perhatian, dan dia akan mengembalikan putrinya setelah 3 hari. Singkat cerita, setelah 2 hari naik kuda, kuda beneran, mereka sampai di sebuah kota di tengah gurun dan menjadi semakin dekat satu sama lain. Qinglong. Di sini Qinglong menyuruh Zhao Hua untuk menyamar sebagai dirinya dan pergi ke pos penjagaan. Sementara Qinglong sendiri masuk untuk menyadap pesan untuk Perdana Menteri. Di dalam pesan tersebut tertulis bahwa Perdana Menteri menjual 3 buah kabupaten yang cukup berpengaruh untuk klan Qing, klan pemberontak di awal film tadi. Setelah mengetahui rencana Perdana Menteri, Zhao Hua menyamar sebagai Ustazah Mega dan mencuri sebuah plat dari klan Qing. Dan Qinglong yang mengintainya dari jauh, juga melihat Jack Sparrow dari Cina yang ternyata sedang mengintai mereka berdua. Ternyata Jack Sparrow tersebut adalah para perampok yang sangat terkenal yang bernama Hakim Gurun, yang asli. Maksud kedatangan mereka adalah untuk merampok uang klan Qing yang akan digunakan untuk membeli 3 kabupaten tadi. Awalnya sempat terjadi baku hantam antara Qinglong dan Hakim Gurun. Namun di sini Qinglong berkata kalau mereka bisa bekerja sama untuk tujuan yang berbeda. Hakim Gurun untuk uangnya, sedangkan Qinglong berencana untuk mengacaukan transaksi tersebut. Karena merasa sampai di sini pekerjaannya akan menjadi sangat berbahaya, Qinglong menyuruh Zhao Hua untuk pergi kembali ke ayahnya. Di sini Zhao Hua malah terlihat kecewa karena udah baper kali ya. Malamnya, di sini Qinglong sempat bertemu dengan tuo-tuo dan mengetes kemampuan masing-masing. Alhasil, saking hebatnya mereka berdua, warung yang mereka pakai untuk tes kekuatan pun menjadi hancur.
dan di sini Jinglong melihat sebuah teknik milik tua-tua yang kesannya dapat menggandakan tubuhnya dengan melepas satu persatu jubah yang dikenakannya. 1, 2, 3, 4 kali itu dikenain 4 kali itu telanjang tuh tua-tua. Setelah melihat teknik tersebut, Jinglong merasa kalau dia malah bisa mati nih di sini. So dia memutuskan untuk mundur dan membuat rencana baru. Esoknya seperti sudah dijanjikan, Perdana Menteri datang dengan didampingi oleh Xuan Wu untuk menemui perwakilan dari klan Qing yang melakukan transaksi jual beli dengan diketahui oleh notaris tempat. Di sini mereka berdua sempat bersitegang karena ternyata perwakilan dari Qing juga menginginkan segel kekaisaran. Dan ternyata Xuan Wu sudah disogok oleh perwakilan dari Qing dan malah menghabisi Perdana Menteri Kerajaan di sini. Lalu tiba-tiba, para komplotan Hakim Gurun datang untuk menyerang mereka. Jing Pong satu. Di sisi lain di dalam, ternyata Jinglong menyamar sebagai salah satu anggota klan Qing dan berkata kalau dia datang ke sini untuk menghakimi Xuan Wu sebagai Jin Yiwei yang telah berkhianat. Di sini kita diperlihatkan duel epik antara sesama Jin Yiwei yang menyebabkan Xuan Wu melarikan diri dengan menggunakan segel kekaisaran sebagai umpan. Dan Hakim Gurun juga dapat mengalahkan para anggota perwakilan Qing. Di sini Hakim Gurun terlihat sangat segan karena pemikiran Jinglong yang merampok tapi tidak menginginkan uangnya. Dia juga telah menyiapkan sebuah kereta kuda untuk Jinglong melarikan diri. Sampai di kereta kudanya, ternyata di dalam ada Chia Hua yang sedang disandra oleh tua-tua. So Jinglong harus merelakan segel kekaisaran untuk menyelamatkan Chia Hua. Di sisi lain, pertarungan tersebut dilihat oleh anak buah dari Hakim Gurun dan melaporkan kepadanya. Dia juga mendapat laporan dari mata-mata yang berada di wilayah Jing bahwa mereka menyiapkan 10.000 pasukan. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol kan 5.000. Balik ke Jinglong. Di sini Chia Hua juga memanggil ayahnya dan para anak buahnya untuk membantu mengejar tua-tua dan Xuan Wu. Singkat cerita, di sini Jinglong memancing tua-tua dan di tengah perjalanan digantikan oleh Chia Hua. Sedangkan Jinglong balik untuk menyergap kawanan Xuan Wu. Komplotan pedagang yang udah sering OTW bolak-balik melewati rute itu sangat memahami kondisi jalan. Mereka menutup jalan satu-satunya sehingga kawanan Xuan Wu harus turun dari kuda mereka dan memecah kelompok mereka menjadi dua. Sampai akhirnya mereka berada di persimpangan dan hampir bertemu satu sama lain. Dari atas, Jinglong meledakkan sebuah bom di tengah-tengah yang mengakibatkan kedua kelompok Xuan Wu tidak bisa melihat satu sama lain dan akhirnya saling tembak di persimpangan tersebut. Setelah saling tembak, mereka juga dihujani batu oleh para komplotan pedagang tadi. Menggunakan kesempatan saat musuh sedang panik, mereka langsung menyerang dan dapat mengalahkan musuh dengan cukup mudah. Setelah menghabisi Xuan Wu, Jinglong langsung bergegas OTW menyelamatkan Chia Hua yang sedang dikejar tua-tua. Di sini, saat tua-tua berhasil mengejar Xiao Hua dan sadar bahwa dia cuma umpan, tiba-tiba Hakim Gurun datang menyelamatkannya dan menyuruh Xiao Hua untuk pergi. Di sini, keduanya menunjukkan perlawanan yang cukup sengit sampai tua-tua bisa mencicil-cicil Hakim Gurun. Karena kepepet, Hakim Gurun menggunakan ultinya dengan melempar pedang yang bisa berbalik seperti bumerang. Namun di sini tua-tua dapat mengatasinya dengan mudah.
Zoh seperti sudah putus asa, Hakim Gurun akhirnya melancarkan serangan terakhir dan kalah di pertarungan itu. Di sisi lain, Chiu Hua yang sudah bertemu dengan Ching Long memberitahu kalau dia diselamatkan oleh Hakim Gurun. Namun ketika mereka melihat Tuo-Tuo masih mengejar mereka, mereka langsung paham kalau Hakim Gurun sudah dikalahkan. So tidak punya pilihan lain, Ching Long harus menghadang Tuo-Tuo dan Chiu Hua membawa segel kekaisaran untuk dikembalikan ke istana. Di sini Ching Long sengaja mengunci tempat bertarung mereka yang membuat pergerakan Tuo-Tuo jadi semakin sempit. Sedangkan Ching Long menggunakan pedang yang tidak terlalu panjang. Awalnya Ching Long sempat keteteran, lalu dia melemparkan sebuah patung dan sembunyi di belakangnya. So di sini Ching Long dapat kesempatan melukai Tuo-Tuo. Namun saat Ching Long menggunakan cara yang sama, Tuo-Tuo membalasnya dengan melemparkan patung lain sehingga Ching Long terpental. Namun ternyata Ching Long sudah mengaitkan senjatanya ke usuk. Iki kowe tak ngerti usuk. Mengaitkan senjatanya ke kayu di atas sehingga menimpa Tuo-Tuo yang malah membuatnya sangat marah. Lalu Ching Long memancingnya ke sebuah ruangan dan berniat untuk mengurungnya di dalam. Namun dia malah terkena serangan Tuo-Tuo yang menyebabkannya tertimpa patung-patung. Sedangkan Tuo-Tuo yang tertinggal di dalam melompat keluar. Di saat yang sama, pintu gerbangnya menutup sehingga mengenai salah satu kakinya. So, di sini mereka berdua sama-sama luka berat dan Tuo-Tuo menggunakan ultinya yang copot baju sana-sini, engklek, atau menggunakan satu kaki. Dan akhirnya Ching Long tertusuk oleh pedangnya. Namun ternyata Ching Long memang dari awal berniat untuk membunuh dirinya sendiri bersama dengan Tuo-Tuo. Ingat tentang satu pedang terakhir dari 14 pedang di dalam kotak Ching Long yang dikhususkan untuk membunuh dirinya sendiri? Dia telah mempersiapkan pedang tersebut untuk membunuh Tuo-Tuo dan juga dirinya. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan Chiu Hua yang sudah berhasil mengembalikan segel kekaisaran dan konspirasi kerajaan Qing akhirnya terbongkar yang membuat pemimpinnya bunuh diri setelah mendengar Tuo-Tuo telah meninggal dunia. Lalu Chiu Hua melihat seseorang membawa sebuah kotak yang muncul dari kejauhan yang tampilan siluetnya mirip seperti Ching Long. Tapi nggak tahu siapa, mungkin Mas Edi atau bisa juga Mas Eko. Dan cerita pun selesai. Film yang cukup berat untuk saya aslinya yang nilai pelajaran sejarahnya nggak lulus. Untung Wan nggak ada sejarah dulu. Saya harus menonton beberapa kali dulu baru paham. Namun setelah paham filmnya ternyata ceritanya keren. Ada lanjutannya? Nggak ada sih. Beda film cuma nyambung aja ceritanya. Tulis di kolom komentar kalau kalian mau dibahas alur cerita lanjutannya di sini. So, salam buat keluarga di rumah, pasifista, ngecer rokok dulu.